tidak. Jadi ngaji itu harus kafah. Kafah itu artinya komplit. Jadi Nabi dalam banyak hal yang momennya tepat ya menganalisis dengan qada qadar, tapi dalam banyak hal juga melarang orang membicarakan qada qadar. Jadi misalnya gini, kamu kadung ditakdir pernah punya dosa dan kamu ingin tobat, maka dosa yang masa lalu anggap saja qada qadar, terus keinginan tobat itu anggap aturan syariat. Jangan lalu setelah qada qadar kamu tidak berkeinginan tobat. Ini penting saya utarakan, karena Nabi itu ngendikan pasti dua kali. Saya jamin di setiap konteks sosial Nabi pasti ngendikan dua kali. Dua kali itu dua solusi. Nabi pernah ngendikan idza dzikra al-qadar fa amsiku wa idza dzikra ashabi fa amsiku. Jika umatku telah menjustifikasi qada dan qadar fa amsiku, kamu jangan ikut-ikut. Karena nanti akan yang zina enggak apa-apa, saya sudah qada qadar. Yang maling ya enggak apa-apa karena sudah qada. Wah bahaya, bisa hancur syariat kalau seperti itu. Tapi ada banyak hal yang Nabi mengisnadkan itu ke qada qadar. Kayak cerita Nabi Musa dan Nabi Adam. Ada kan di hadis sahih itu. Ini dengerin, ini betul di hadis sahih. Nabi Musa itu saking Israelnya, memang beliau orang apa? Pertama, semua Nabi kan pasti ngalami diangkat ke alam ruh. Nabi loh ya, enggak sampean Nabi. Sampean enggak usah abisi begitu, Nabi ini. Ketika beliau diangkat di alam ruh itu ketemu Nabi Adam. Padahal Nabi Adam kan Abul Basar, tokoh utama ada. Pertama ketemu langsung ngomong gini, anta Adam, kamu betul yang namanya Adam? Ya saya Adam. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum. Saya hafal hadisnya. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum. Gara-gara kamu orang enggak hidup di surga. Jadi kalau sampean marah gara-gara kamu, saya harus cari uang sampai Korea. Coba kalau kita masih di surga enggak perlu kerja di mana? Karena semuanya tersediakan. Enggak punya istri jelek, semuanya cantik karena bidadari. Gara-gara jenengan kita harus keluar di bumi dan keluar dari surga. Nabi Adam itu karena orang sepuh ya, beliau santai saja. Anta Musa, kamu betul Musa? Ya, saya Musa. Anta Kalimu, ya saya Kalimu. Anta Sofio, ya saya. Nabi Adam masih muji-muji rileks. Ini pentingnya orang bijak. Jadi kalau sama nanti ngelawan saya tetap bijak insya Allah. Tapi sampean bisa neraka, ngelawan kiai itu dosa. Dosa sekali, bukan dosa biasa, sangat dosa. Nabi Musa, Nabi Adam masih anta sofiwa, anta kalimuwa. Bukankah kamu melihat di Taurat bahwa saya akan dosa? Dan akan dosa saya sudah ditulis 40 tahun sebelum saya dosa? Iya ya Musa, iya ya Nabi Adam, ya betul gitu. Berarti kamu mengkritik saya. Atalu munani fi amrin qad qadahu. Kamu mengkritik saya, menyalahkan saya dengan sesuatu yang sudah digodok-godok oleh Allah sebelum saya lakukan. Jadi sudah ditulis sama Allah 40 tahun sebelum saya salah sudah ditulis skenarionya. Nanti Adam akan salah terus keluar dari surga. Memang dari awal Allah skenarionya seperti itu. Itu ibarat istri kamu sudah tahu, ini kalau miskin setia, kalau sudah kaya nanti pola, itu sudah tahu. Tapi anehnya istri kamu ketika nyata pola kok tidak siap. Padahal sebetulnya sudah tahu, gitu ya kan? Makanya saya kalau ngaji di mana-mana bilang, kelirunya orang Indonesia itu satu. Kalau ilmunya terbukti itu tersiksa, itu kelirunya orang Indonesia. Semua cowok tahu enggak, semua lelaki tahu enggak, kalau enggak pernah nafakoi diomelin, tahu enggak? Tahu. Tapi ketika itu nyata enggak siap. Harusnya ketika nyata domelin, alhamdulillah ilmu saya benar terpuas. Tapi istri kamu juga gitu. Biasanya wong lanang duwe akeh pola. Terus denger sampean mulai cinta orang lain. Harusnya kan alhamdulillah ilmu saya benar kan. Artinya gini, manusia saja bisa memprediksi. Kan enggak mungkin kita nyifati Allah, Allah enggak tahu Nabi Adam salah sebelum nyata-nyata. Salah, tentu itu tidak mungkin. Nah, mananya kodok-kodar kira-kira gitu. Allah itu tahu apa yang akan terjadi. Tapi tetap saja ini enggak boleh dipakai justifikasi untuk maksiat. Makanya jelas aturan Quran, saya mohon kamu enggak boleh salah. Ini nanti saya baca. Saya hafal tapi ini biar tamu ayatnya. Itu ayatnya kan ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi apa yang mengenai kamu di bumi maupun ada pada diri kamu, anggap saja itu, yakini saja sebagai qada qadar, supaya kamu tidak putus asa apa yang sudah terlewatkan dan tidak bangga dengan apa yang kamu sudah. Misalnya saya ini kan termasuk kiai keren misalnya. Itu saya tidak pernah bangga.
karena memang ditulis kalau suatu saat Gus Baha itu keren. Jadi bangganya di mana? Kan sesuai skena. Skenanya. Jadi untuk menghilangkan ujub bangga itu dengan cara iman sama qadar. Nah, terus likailah tak soal wafatakum, kamu tidak perlu putus asa dengan apa yang sudah kelewat. Misalnya masa lalu kamu ya tadi diusir istri, suami, macam-macam lah, utangnya banyak, wis. Sudah bangkit saja, itu sudah takdir. Jadi mungkin ada yang mencarikan, coba ini carikan, mungkin di surat hadid atau apa yang nanti dicari ayatnya. Pokoknya ayatnya tadi apa? Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum apa illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likaila taksau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi qadar ditulis supaya kamu tidak putus asa, menyesali apa yang sudah kelewat dan bangga kumaluhur terhadap apa yang kamu dapat. Jadi misalnya Pak Jokowi jadi presiden, untuk ngilangkan ujub ya, memang sudah ditulis kalau akan jadi, ya biasa saja sesuai skenario. Ya sama seperti sampean suatu saat tua, terus untungmu coplo, terus dredeg-dredeg, kepleset tiga, soalnya harus senang saja. Zaman kamu muda juga sudah tahu kalau nanti akan seperti itu. Jadi kalau itu terjadi, ya sudah, memang akan seperti itu. Jadi ringan saja, ini pentingnya ngaji. Jadi sesuatu itu mudah sekali kalau dianalisis dengan L. Dengan itu, ya cukup ya. Satu lagi aja dengan. Kalau enggak salah itu surat hadid. Biar ditahukan suratnya. Diumumkan siapa? Surat apa? Hadid 22. Hadid 22 ya. Hadid 22.